Banyak orang berharap kepada Allah, tapi ternyata diberi jalan yang lain. Nanti ketahuannya setelah beberapa masa ke depan. Lihat, ketika Anda punya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, misal, keinginan Anda tidak sesuai dengan keinginan Allah, Anda inginnya A, Allah inginnya B, maka kata Quran, ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah. Perangi hal-hal yang tidak baik dalam diri Anda. Perasaan tidak menyenangkan, perasaan su'udzon, perasaan macam-macam, hilangkan semua itu, perasaan gak baik. Boleh jadi yang Anda tidak suka ada kebaikan di dalamnya. Boleh jadi Anda mengharapkan sesuatu, di balik itu ada yang gak bagus buat Anda. Kenapa? Lihat baik-baik, ini yang paling hebat. Allah tahu masa depan, sedangkan kamu tidak. Anda berharap mendapatkan satu hal, kata Allah jangan, yang maslahat untuk kamu yang ini diharapkan. Kalau Anda tidak bisa membaca dengan baik, hanya dibaca pakai akal pesimis. Nangis, buang-buang waktu, gak ada kerja, nikmati, jalani, sudah.